Hartanya capai ratusan miliar. Inilah 5 artis Indonesia paling kaya raya. Agnes Mo duduki posisi pertama dengan taksiran kekayaan 420 miliar rupiah. Simak rinciannya. Urutan kelima, nama artis Krisdayanti termasuk daftar artis Indonesia yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Krisdayanti diperkirakan memiliki harta kekayaan sebesar 270 miliar rupiah. Krisdayanti memiliki karir yang moncer di dunia hiburan dan kini menjadi karir sebagai anggota DPR RI. Dirinya juga diketahui memiliki banyak bisnis di berbagai bidang di seluruh Indonesia. Urutan keempat, Syahrini atau biasa dipanggil Inces, digadang-gadang memiliki harta kekayaan sekitar 280 miliar rupiah. Kekayaan Syahrini terdiri dari banyak rumah, tanah, dan banyak bisnis yang dimilikinya. Selain itu, karirnya sebagai penyanyi juga moncer dengan pendapatan setinggi langit. Urutan ketiga, Inul Daratista. Pedangdut Inul Daratista juga menjadi artis terkaya Indonesia yang memiliki kekayaan sekitar 300 miliar rupiah. Keuangan Inul Daratista bukan hanya berasal dari dunia hiburan, namun juga banyak bisnis yang dikelolanya. Dirinya juga dikenal menjadi pebisnis handal di bidang karaoke keluarga yang cukup terkenal di Indonesia. Urutan kedua, Raffi Ahmad. Biasa disebut sebagai Sultan Andara, Raffi Ahmad memang punya penghasilan yang luar biasa. Raffi Ahmad memiliki karir yang sangat gemilang di dunia hiburan. Dari dunia hiburanlah membuat harta kekayaannya ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Selain itu, Raffi Ahmad juga diketahui memiliki banyak aset seperti rumah, mobil, dan tabungan. Menduduki posisi pertama adalah Agnes Mo. Artis terkaya tanah air adalah Agnes Mo. Seperti yang diketahui, harta kekayaan Agnes Mo ditaksir sekitar 420 miliar rupiah. Menjadi artis terkaya di Indonesia tak membuat Agnes Mo jumawa atas raihannya. Bahkan dirinya diketahui tak suka pamer kekayaannya
di tiap kesempatan. Itulah tadi 5 nama artis di Indonesia yang memiliki harta kekayaan yang sangat besar. Banyak banget kan ya harta yang dimiliki para artis.